Sejumlah tambang galian C yang diduga ilegal di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan ditutup paksa oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penertiban tambang galian C ini dilakukan Dinas Lingkungan Hidup bersama petugas Satpol PP Toraja Utara. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Timur, Tommy Paseru, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tommy. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, ada berapa lokasi tambang galian C ilegal yang ditertibkan oleh petugas? Baik, Medan Tribunal, sebelumnya saya jelaskan bahwa saat ini di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, marak terjadi atau berlangsung aktivitas tambang galian C yang diduga ilegal. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup telah beberapa kali memberikan teguran kepada para penambang. Teguran itu dengan turun secara langsung ke lokasi tambang dan juga teguran secara tertulis. Namun teguran dari Dinas Lingkungan Hidup ini nampaknya tidak diindahkan oleh para penambang. Sehingga pada Jumat siang tadi, Dinas Lingkungan Hidup dibantu petugas Satpol PP turun ke 4 lokasi tambang galian C untuk melakukan penertiban. Ada 4 lokasi yang didatangi oleh petugas. Pertama di Kandeapi, Kecamatan Tikala, kemudian di Balele, Kelurahan Mentirotiku, kemudian di Singkik, Kecamatan Rantepo, dan di Kesu, Kecamatan Sangalangi. Nih. Lalu bagaimana hasil dari penertiban tersebut dan untuk kedepannya bagaimana ketegasan pemerintah dengan maraknya tambang galian C ini? Ya, dari 4 lokasi yang didatangi petugas, salah satunya itu langsung di aktivitas, tepatnya di Kandeapi, Kecamatan Tikala itu aktivitas tambang dihentikan oleh petugas. Bahkan lokasi tambang ini langsung ditutup oleh petugas. Sedangkan di 3 lokasi lainnya diduga informasi kedatangan petugas itu terlebih dahulu diketahui oleh para penambang. Sehingga saat petugas tiba, tak ada aktivitas di 3 lokasi ini. Namun petugas menemukan adanya bukti-bukti aktivitas tambang di 3 lokasi ini. Kemudian Mei dan Tribuners, selain karena tidak memiliki izin, tentunya aktivitas tambang galian C ini akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Sehingga pemerintah Kabupaten Toraja Utara kedepannya akan mengambil sikap tegas dengan intens menurunkan petugas, karena selain di 4 lokasi ini masih ada beberapa lokasi lainnya di Toraja Utara tempat atau aktivitas tambang galian C. Mei. Baik, terima kasih Tommy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ada berapa tahan, Pak? Oke, Pak. Saat ini pengeksplorasi besar-besaran tambang galian C di Kabupaten Toraja Utara. Kenapa baru hari ini dilakukan penertiban? Ya, itu karena saya juga ya baru 6 bulan pejabat apa pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dan saya sudah pernah turun 2 kali. Ya, tapi mereka barangkali tidak mengindahkan. Karena sebatas saya larang bahwa tidak ada lagi penggalian ke depan ini. Ya. Sehingga karena saya pada saat itu ya saya saja dengan staf lingkungan hidup yang turun. Maka sekarang saya meminta bantuan kepada Satpol untuk membackup saya. Untuk melarang mereka melaksanakan kegiatan mulai hari ini. Berarti ini sudah dilarang total, Pak ya? Dilarang total mulai hari ini sampai seterusnya sebelum mereka memiliki surat izin operasi atau izin dari lingkungan hidup atau dari. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku... Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang... Saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap biasa. Bahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan kapten hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku... Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin... pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap biasa. Berbahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan kapten hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku... Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang... Saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap biasa. Berbahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya dapat kapten hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku... Kriteria.
Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya, tuh kan pernah ya. Baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Dengan tentang hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap dewasa. Bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Sawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin. Pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Massa berjumlah ratusan orang menggeruduk kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Jumat 10 Desember siang. Mereka melakukan aksi demonstrasi menolak PT Tambang Mas Sangihe mengeruk emas di Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Aksi ini merupakan demonstrasi lanjutan yang sudah beberapa kali dilakukan. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Manado, Rio Nur, yang akan menyampaikan laporannya. Halo Rio. Halo. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa tuntutan massa dalam aksi demonstrasi ini? Ya, aksi massa kali ini sama seperti aksi-aksi sebelumnya. Mereka menolak PT Tambang Mas Sangihe untuk mengeruk beroperasi di Pulau Sangihe. Mereka mengeruk emas. Tuntutan mereka, salah satu poinnya, mencabut izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sulut. Izin itu yang menjadi dasar hingga keluar izin usaha pertambangan dari pemerintah pusat. Ya, demikian. Lalu bagaimana suasana dan situasi dalam aksi demonstrasi tersebut? Suasana dalam aksi demonstrasi ini awalnya berlangsung dengan damai. Massa masuk ke kantor gubernur dikawal oleh aparat kepolisian dan Pol PP. Mereka berorasi di depan lobi kantor gubernur. Ada sekitar 10 orang berorasi, perwakilan pemerintah mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Namun setelah giliran pemerintah menyampaikan respon dari tuntutan mereka, keempat terjadi riak-riak di mana ada massa yang emosi, kemudian saling dorong dengan aparat. Namun situasi itu tidak berlangsung lama, langsung diredakan. Kemudian selain aksi orasi, massa juga kemudian mengekspresikan tuntutan mereka melalui tari-tarian. Ada salah satu tari-tarian khas suku Sangihe yang ada di Pulau Sangihe ini. Mereka beraksi, bermenari di depan lobi kantor gubernur. Demikian. Lalu bagaimana respon pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan para demonstran ini? Sebenarnya respon pemerintah sendiri termasuk pasif karena ini sudah kali ketiga massa mendatangi kantor gubernur untuk menuntut
menuntut bahwa agar PT TMS ini tidak beroperasi di Pulau Sangihe. Masa pemerintah provinsi hanya melemparkan persoalan ini ke pemerintah pusat karena memang izin usaha pertambangan itu keluar dari pemerintah pusat, dari Kementerian SDM. Kemudian sejauh ini tuntutan-tuntutan para warga di Pulau Sangihe ini belum mendapat respon, bahkan warga, perwakilan warga sudah mengajukan tuntutan ke lembaga peradilan untuk menindaklanjuti masalah ini. Bahkan tadi warga mendesak, sempat memanas tadi karena warga mendesak ingin menemui gubernur, namun gubernur tidak ada di tempat, sehingga pertemuan dengan gubernur hanya diwakilkan oleh sejumlah pejabat daerah Pemprov Sulut. Demikian. Baik, terima kasih Rio atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah ruas jalan hingga tempat usaha milik warga yang berada di pinggiran sungai di Kecamatan Delta Pawan dan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tergenang air akibat luapan Sungai Pawan. Tak hanya jalan dan tempat usaha saja, genangan air juga menyasar sejumlah rumah warga yang tak jauh berada di pinggir sungai. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Nur Imam Satria, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Nur Imam. Halo, rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, sejak kapan air mulai menggenangi sejumlah ruas jalan dan tempat-tempat usaha di pinggir sungai tersebut? Ya, jadi sejumlah ruas jalan dan tempat-tempat usaha, bahkan rumah warga yang berada di pinggir sungai Pawan, itu sejak sebulan terakhir itu digenangi air akibat luapan sungai Pawan. Namun kondisi itu tidak terjadi setiap harinya dalam sebulan ini. Biasanya itu terjadi 3 hari berturut-turut dalam sepekan. Dan biasanya dalam sepekan itu 3 hari berturut-turut dan kemudian dan seterusnya. Jadi dalam sebulan itu setiap pekannya 3 hari sudah pasti air itu naik ke tempat-tempat usaha dan ruas-ruas jalan yang berada di pinggir sungai. Begitu. Lalu biasanya air yang menggenang ini mulai naik ke daratan mulai pukul berapa? Iya. Jadi menurut penuturan dari penjaga salah satu tempat usaha, yakni kafe yang berada di pinggir sungai yang bernama Okto, mengatakan air mulai naik ke kafe atau tempat-tempat usaha di sini itu sekitar pukul 8 pagi. Dan kembali surut itu sekitar pukul 1 siang. Dan kondisi ini, yang menuturkan kondisi ini terjadi itu memang kerap terjadi di akhir-akhir tahun, termasuk di bulan November dan Desember. Begitu, bukan Mei. Lalu apa saja dampak dari genangan air yang naik hingga ke jalan dan tempat usaha warga ini? Ya, tentunya dengan adanya genangan air akibat luapan Sungai Pawan ini berdampak sekali bagi tempat-tempat usaha yang berada di pinggir sungai. Biasanya pengunjung yang biasanya ramai sekali pada pagi hari akibat adanya genangan air ini menjadi sepi karena pengunjung enggan untuk datang. Dan untuk di ruas jalan sendiri, yakni yang berada di ruas jalan WR Supratman, Kecamatan Benua Kayong itu terjadi kemacetan. Karena warga yang melintas itu sangat berhati-hati akibat genangan air ini. Namun pihak kepolisian terus berjaga untuk mengurai kemacetan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi di lokasi genangan air tersebut. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Nur Imam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.